Guys, musim layangan sudah mulai dekat ya guys ya. Angin saat ini sudah mengarah ke arah barat ya guys ya. Maka daripada itu, aku akan siap-siap untuk mulai menerbangkannya ya guys ya. Ini layangan ram-raman yang sudah aku buat beberapa bulan yang lalu ya guys ya. Hari ini akan aku coba tes terbang apakah benar-benar ada angin barat atau tidak ya guys ya. Dan jangan lupa yang ingin Mika murah, cek ranjang kuning di Titot Pentondut ya guys ya. Waduh, ternyata layangan agak kurang sehat ya guys ya. Terbangnya miring-miring terus. Nah, untuk memperbaikinya lanjut videonya sampai tuntas ya guys ya. Oke guys, karena tadi terbangnya miring, maka akan saya perbaiki lagi guys. Oke, gimana caranya memperbaiki? Kita potong sendaranya guys. Kita akan memotong, karena miring itu tadi penyebabnya adalah terlalu panjang sendaranya atau terlalu besar sendaranya. Oke, mari kita potong guys. Kita potong dua sisi guys, yang sana dan yang sini guys. Kita potong sama panjang. Oke guys, setelah kita potong kanan kiri, maka kita akan rapikan lagi guys. Oke. Oke, setelah semua sudah rapi, mari kita pasang lagi guys. Oke guys, keadaan sawahnya sangat memprihatinkan guys. Belukarnya sangat tinggi guys. Ada 1 meter guys belukarnya, lihat. Karena sawah ini sudah 3 tahun tidak pernah digunakan untuk bersawah guys. Sangat menyusahkan sekali guys. Asli guys, kawasel banget. Oke, kita coba sekali lagi guys.
full guys. Mateng ya guys, guys. Ya apa ngene iki? Manteng pol guys. Terlalu manteng guys. Siapa bawa? Penting ngumpul guys. Ya seperti inilah keadaannya guys. Sawahnya hutan rimbun, banyak belukar guys di mana-mana. Sopo ae sing gelem ngarit mrene, los gratis. Weduse ben warek ka, delon sawah guys. Jan soket los iki. Mantap guys.